Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, dulur-dulur petani, petakan, dan pecinta tanaman serta ibu-ibu yang selalu menantikan informasi terupdate mengenai harga dari percabian, baik itu cabai merah besar, cabai merah keriting, ada juga cabai rawit merah kecil. Alhamdulillah hari ini hari Senin, tepatnya di tanggal 5 Juni tahun 2023. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesehatan serta kelancaran aktivitas, kelancaran rezeki juga, sehingga kita tetap bisa memenuhi kebutuhan keluarga kita. Alhamdulillah, terima kasih kami ucapkan pada dulur-dulur semua yang selalu mensupport channel ini, baik dari kalangan dulur-dulur petani, petakang maupun dari dulur-dulur konten kreator. Mohon maaf kami sementara tidak bisa mengunjung balik untuk teman-teman semua. Kami sami berdoa semoga teman-teman diberikan kesuksesan apapun usahanya. Kami mendapatkan informasi dari Asosiasi Petani Cabai Indonesia Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur, yang isinya adalah harga-harga yang terjadi di pasar induk pari Kediri, di mana untuk seminggu terakhir ini alhamdulillah di cabai rawit merah kecil ada kestabilan harga, di cabai merah besar juga masih lumayan. Yang masih ada di bawah ini harga dari cabai merah keriting atau lombok plintir atau lombok tampar istilahnya. Semoga segera ada kenaikan. Bagaimana untuk hari ini, apakah ada perubahan harga? Sepertinya ada kabar cukup bagus untuk hari ini. Langsung saja kita informasikan daftar harga neka cabai di Kabupaten Kediri hari Senin tanggal 5 Juni tahun 2023. Yang pertama ada cabai merah besar varietas Gada MK di angka 22.000. Ini ada kenaikan Rp1.000 dibandingkan dengan hari kemarin. Kemudian untuk varietas Simola di angka 20.000, ini juga ada peningkatan Rp1.000 dibandingkan dengan hari kemarin. Kemudian untuk berikutnya ada harga dari cabai merah keriting atau lombok lentir, ini sudah 2 minggu lebih di angka Rp13.000. Semoga ada kenaikan untuk selanjutnya. Dan yang terakhir ada harga dari cabai rawit merah kecil atau lombok cili. Yang pertama ada varietas ori 212 di angka 38.000. Alhamdulillah ada kenaikan sekitar Rp4.000. Kemudian untuk asmoro 043 36.000, manu atau perendul 32.000, kamelia 36.000. Alhamdulillah ada kenaikan sekitar Rp4.000. Semoga tetap stabil harganya. Untuk keterangan stok atau pasokan di pasar induk pari, ada CMP 3 ton pasokan dari lokal Kediri, Malang, Banyuwangi, dan Jember. Ada CMK 2,5 ton pasokan dari lokal Kediri, Blitar, dan Jawa Tengah. Ada CRM 20 ton pasokan dari lokal Kediri, Malang, dan Blitar. Pengiriman ke Jabodetabek ada CRM 2 ton. Penyerapan ke industri melalui blower ada CMK 1 ton dan CRM 8 ton. Sedangkan pengiriman ke Pulau Kalimantan ada CMP 1,5 ton. Itu tadi informasi yang bisa kami update untuk hari ini. Informasinya sedikit, semoga ada guna dan manfaatnya buat dulur-dulur semua. Tetap semangat menjaga dan merawat tanamannya. Terima kasih, semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.